Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat berita apakah yang menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Xiaomi Mi 90 dijangka akan dilancarkan pada 20 Jun 2019 ini. Peranti ini dilihat bakal menawarkan spesifikasi peranti yang premium seperti penggunaan kamera swafoto pop naik, 3 kamera belakang 48MP dan bateri berkapasiti 4000mAh. Namun, Xiaomi tidak mengumumkan lagi butiran lanjut mengenai spesifikasi dalaman dan harga jualan untuk peranti. Wiko View 3 dan View 3 Lite kini dilancarkan untuk pasaran Malaysia. Wiko View 3 hadir dengan skrin 6.26 inci HD+, dijana chip MediaTek Helio P22, memori 3GB RAM dan storan 32GB. Peranti ini membawakan kamera swafoto 8MP, kamera utama gabungan 13, 12 dan 2MP dan bateri sebesar 4000mAh. Wiko View 3 Lite pula hadir dengan skrin 6.09 inci, dijana chip Unisoc Octa-Core 1.6GHz, memori 2GB dan storan 32GB. Melengkapkan peranti adalah kamera swafoto 5MP dan kamera utama 13 dan 2MP. Bagi yang berminat, kedua-dua peranti ini akan mula ditawarkan pada harga bermula RM449 untuk Wiko View 3 Lite dan RM599 untuk Wiko View 3. Selain itu, Samsung juga bakal melancarkan peranti penjejak kesihatan Galaxy Fit dan Fit E untuk pasaran tempatan bermula 14 Jun kelak. Untuk Samsung Galaxy Fit, ia hadir dengan skrin 0.94 inci AMOLED dan bateri berkapasiti 120mAh. Manakala, Samsung Galaxy Fit E pula dilengkapi dengan skrin 0.74 inci PMOLED selain bateri sebesar 70mAh. Kedua-dua peranti ini menampilkan fungsi pengimbas nadi, penjejak tidur serta menyokong notifikasi dari peranti pintar yang ditambat. Di Malaysia, Galaxy Fit dijual pada harga RM369 sementara Galaxy Fit E pula pada harga RM139. Sennheiser mengumumkan penawaran fon kepala nirwaya terbaru iaitu Sennheiser GSP670. Ia membawakan sokongan tambatan secara Bluetooth dan dongle khas USB selain boleh bertahan sehingga 20 jam. Fon kepala ini juga hadir dengan sistem pembatalan hingar secara automatik apabila disimpan pada posisi menegak. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan untuk peranti masih belum diumumkan. Akhir sekali, 11th Street dijangka akan dijenamakan semula kepada nama baru iaitu Presto Mall. Menurut penyenaraian aplikasi di App Store, label aplikasi 11th Street telah diubah dan diterbitkan oleh Presto Mall. Namun, pihak 11th Street masih tidak mengeluarkan keterangan lanjut mengenai penjenamaan semula aplikasi berkenaan. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.